Apakah bro, balik lagi bareng gue Pandu Gaming, dan kali ini yap kita akan main Minecraft kita lagi dong. Oke teman-teman, sesuai request kalian, kalian lebih banyak memilih saya untuk showcase. Teman-teman, saya akan mencoba teman-teman di MCPE. Ngomong-ngomong ya, ini kayak mendung, enggak, di atas itu apa namanya, itu batu yang nggak bisa dihancur, bedrock atau apa itu, saya lihat dulu ya teman-teman. Obsidian, bukan coy, bukan ini bedrock ya, betul teman-teman, bedrock di atas sana teman-teman. Waduh, ini habis saya convert langsung begini jadinya anjay. Saya belum coba liatin yang lain ya teman-teman, saya akan lihat-lihat yang lain. Oke, ayo kita bermain. Oke teman-teman, ngomong-ngomong ini FPS saya sampai 10 anjay. Waduh, berat banget nih. Oke, di tempat pertama ini ada ruangan enchanting room, oke. Dan waduh, bukunya ngilang aja. Dan waduh ini, asli ini gokil. Bisa jadi gini aja. Oke, kita tutup gini. Dan kita nggak bisa buka ya. Ini ngapain? Oke, di sini ada tempat enchanting roomnya ya, cuma gini aja ya teman-teman. Kita lanjut ke, waduh kenapa nih? Oke, nge-lag banget. Aduh, ini susah banget. Oke, kita coba tour ya teman-teman. Ini rumah keduanya ya kalau nggak salah. Kenapa saya pilih San Karis? Karena San Karis adalah apa ya? Lupa saya. San Karis adalah fans saya teman-teman. Dia itu gokil teman-teman. Dan ini jadi wall semua anjay. Atau emang wall ya? Gue lupa pokoknya teman-teman. Sudah lama saya nggak nonton videonya. Ini ada tempat tidurnya. Kemungkinan ini kamarnya teman-teman. Kamar San Karis pastinya. Oke, kita lanjut lagi di atas tadi ya sudah. Di sini dia ini banyak sekali buku-buku ya teman-teman. Ini hobi baca mungkin ya. Dan di sini tempat ini teman-teman, apa namanya, anvilnya di sini ya. Dan cuma satu aja. Oke, Isan Karis. Dan di mana lagi ya teman-teman? Dapurnya ngomong di mana ya? Waduh, lupa saya aja. Oh, di bawah teman-teman kalau nggak salah ya. Oke, kita coba ke bawah. Waduh, gelap ngomong ini. Ini FPS saya sampai 18 aja, turun naik. Oke, di sini dapur ya teman-teman. Oke, dia nggak ada masak ya, nggak bisa dibuka anjay. Oke, nggak bisa dibuka teman-teman. Kenapa ya teman-teman? Coba kalian komen di bawah kenapa bisa begini wordnya ini teman-teman. Waduh. Oke, di sini ruang tamunya, dan di sini ada televisinya mana? Oke, kita akan buat ya teman-teman televisinya, TV-nya. Oke, pakai ini painting. Aduh, salahnya ya. Oke, kayaknya itu kalau nggak salah dua orang ya, tiga. Waduh, kebesaran aja. Oke, salah. Ayolah. Bukan. Nah, ini teman-teman. Orang tadi bukan. Bodoh amat anjay. Kelamaan bisa tahun depan ini anjay. Oke, waduh, mantap banget ini. Saya suka banget dengan apa, Bang Isan ini teman-teman. Ini kalau bikin-bikin nano apa, kalau build teman-teman, keren banget teman-teman. Lihat ini dia pakai dirt teman-teman, bisa gini ya. Waduh, keren banget anjay, mencret. Oke, kita turun ke bawah. Oke teman-teman, kalau kurang bagus ini showcase-nya karena ini pertama kali teman-teman, dan ini tengah malam teman. Kita lihat jam 22, jam 10, jam setengah 11 ya teman-teman. Dan saya belum tidur dari kemarin teman-teman. Ngomong-ngomong, waduh ini hancur anjay. Maaf ya Bang Isan, waduh maaf banget. Ngomong-ngomong, waduh gue di mana nih? Oke, di sini. Oh, ini dombanya teman-teman. Oke, saya ingat ini kandang dombanya. Kandang domba di sini ya teman. Aduh, suara zombie anjay. Oke, kandang domba di sini dan dombanya nggak ada. Waduh, maaf Moisan. Oke, di sini ada sumur. Oke, waduh. Oh, saya kira dalam teman. Ternyata nggak terlalu dalam. Ah, di situ ada zombie villager nggak mati anjay. Waduh. Wah, nggak mati. Oke, di sini kandang. Gak ada kandang kudanya gak ada teman-teman. Oke, ini kandang domba ya. Oke, pasti kandang domba ini.
kandang domba, maaf, maksudnya kandang kuda, teman-teman, kandang kuda. Dan di sini ada farm potato. Aduh, ada carrot. Di sini apa namanya? Aduh, lupa itu. Pokoknya lah, bodo amat. Di sini ada potato dan di sini ini kalau nggak salah apa namanya? Gue lupa. Sen melon apa? Waduh, ah bodo amat. Gue malah bingung gitu, teman. Mapnya lain gini dan ini, waduh, ini wall semua, teman. Aduh, oke, kita ikuti jalan dulu ya, teman. Lama-lama bingung sih, teman. Oke, di sini ada pohon dan ini sugar cane ya, teman. Di sini ada farm sugar cane-nya. Waduh, ini mantap banget, teman. Kita tinggal lurus ke terus. Oke, nice. Waduh, oke, biarin tumbuh nanti ya, teman. Oke, dan di sini ada farmnya ya, teman. Waduh, ini keren banget, teman. Waduh, keren anjay. Ini keren banget, teman, ngomong. Waduh, bisa bikin begini, teman. Oke, di sini ada cobblestone ya, teman. Generator cobblestone tapi bukan otomatis. Kita tinggal hancurin yang sini dan di chestnya di mana ya, teman? Waduh, chest yang hilang anjay. Waduh, malah kayak saya merasa ngerusakin world-nya, teman. Waduh, mapnya saya rasa kayak ngerusakin. Nah, ini rumah pertamanya, teman-teman ya. Di sini rumah pertamanya dan ini gelap. Nah, incarannya gini ya, terang kan? Ini ada kayak ada crafting melayang dan di sini nggak bisa dibuka kan. Waduh, salah lagi. Oke, kita lanjutin. Di sini kayaknya ada villager atau sudah dipindahin ya? Aduh, lupa gue nih, kayaknya sudah dipindahin dengan Bang Isan. Oke, di sini ada kandang wolfnya kalau nggak salah dulu ya. Maaf kalau salah ya, teman-teman. Yap, di sini kandang wolfnya yang dulu dan sudah dipindahin ya, teman. Lalu kita menuju storage roomnya ya, kalau nggak salah. Waduh, anjay, hilang semua chestnya anjay. Waduh, hilang teman-teman, asli sumpah. Bang Isan, maaf ya Bang Isan. Dan ini tempat apa ya, tempat miningnya ya, teman-teman. Kita liatin aja dulu ya, teman-teman, tempat mainnya. Waduh, dalam anjay, ini dalam banget, teman-teman, ngomong. Waduh, bisa gini Bang Isan ya. Oke, di sini ya, ya kalau kalian turun ke sana ya sama aja, teman-teman. Pokoknya gitu-gitu aja lah. Namanya tempat mining, teman-teman, mencari harta. Oke, kita lanjutkan ke mana ya, teman-teman? Ngomong-ngomong lebih bagus. Oke. Kita lanjutkan ke, wow, ini jembatannya, teman-teman, yang seperti apa dia dia katakan itu biskuit atau apa ya dia bilang. Waduh, dan ini jadi wall, teman-teman. Kocak banget. Maaf ya Bang Zen, maaf. Waduh, rasa bersalah ini. Waduh, ini ini apa lagi ini? Oke, dan ini, waduh, ini kok ngilang gini ya, teman-teman? Oke, ini apa ya, teman? Oh, ini kandang kudanya, teman-teman. Waduh, oh, yang sana tadi kandang apa dan ini kandang kuda, teman-teman. Waduh, saya lupa, teman-teman. Maaf ya, teman-teman. Lagi itu kandang apa ya, teman-teman? Lalu di mana ya, teman? Di sini tempat apa? Kebun atau apa? Aduh, lupa lagi ini pohon. Pokoknya pohon-pohon begini, ya, teman-teman. Oke. Untuk pohon-pohon dan di sini apa ya namanya? Ini adalah lupa anjay. Pelabuhannya, teman-teman. Oke, pelabuhannya di sini. Kita lihat. Ini gimana cara keluarinya ya? Aduh. Oke, di sini untuk buka gerbangnya malah oke. Bisa nyamping gitu anjay. Oke, kita liatin baru berikutnya di sini. Kalau nggak salah tempat nyimpen-nyimpennya itu. Oh, ini tempat bakarnya di sini kalau Bang Isan habis aduh. Ini tempat mancing. Oke, di sini tempat mancing Bang Isan. Lalu oke, di sana itu ada apa? Yang balok-balok es itu, teman-teman. Tapi di atas itu bedrock, teman-teman. Sudah tergantikan oleh oh, enggak. Kita lihat dulu ya, teman-teman. Dan betul, di atas bedrock. Anjay, jadi kayak rusak ini map. Oke, tapi ini enggak sengaja ya, Bang.
Bang Isan. Oke, di sini ada farm carrot, potato dan segalanya otomatis dan nggak jalan. Waduh, kocak nih. Wah, dan ini taman airnya kalau nggak salah ya, taman air. Kalau ada kesalahan mohon dimaklumi ya teman-teman, ini baru pertama kali saya showcase map ya teman-teman. Karena kalian minta showcase jadi saya showcase teman-teman. Oke. Lalu mana lagi ya? Oke, ini apa ya ini? Lupa lagi sih teman. Ini tempat barang-barang ini teman. Wah. Ngilang ini anjay. Kan ngilang. Di sini tempat baju-bajunya itu ya, armornya. Yap, armornya, dan di sini biasanya ada di dinding-dinding sini. Waduh, malah ngilang aja. Oke, kita keluar saja ya teman-teman. Lalu kemana kita ya? Kemana kita? Oke, ke atas sini belum teman-teman. Ini tempatnya klerik kalau nggak salah itu. Waduh, ini lagi. Aduh, kita ganti aja. Oke, itu tadi. Ini ya teman. Oke, pakai button kita. Kita buka. Waduh, maaf banget saya hancurin satu ini. Dan di sini ya tempat klerik ya teman. Supaya klerik bisa baca-baca mungkin. Jadi perpustakaan. Oke, kita buka. Lalu kemana lagi ya teman-teman? Waduh, ini kenapa hancur anjay? Waduh, Bang Isan, maaf Bang Isan. Oke, di sini apa namanya ya? Farm ini teman-teman, farm kaktus ya teman-teman. Waduh, ini juga otomatis teman-teman dan ngilang lagi anjay. Oke, kita lanjutin. Oke, kaktusnya di sini hancur. Oke, kita lanjutin di mana lagi ya teman-teman. Oke, ini map besar banget ya teman-teman juga ya. Oke, selain Zenmatu ini, aduh keren banget dah Bang Isan ini. Bang Isan ini nomor satu lah saya anggap teman-teman. Oke, di sini lamanya kalau nggak salah ya. Nuansa savana-savana gitu ya teman-teman. Oke, di sini tempat minumnya kali atau mandinya. Dan nggak ada teman-teman. Mungkin lari teman-teman ini karena ini wall teman-teman. Jadi mereka bisa lompat. Oke, kemana lagi kita ya teman-teman. Ini tempat apa ya teman-teman? Tempat mining mungkin ya. Oke, kita masuk dan... Oke, tempat mining biasa teman-teman. Jadi kita lanjutin aja ya. Jadi kalau ada kesalahan teman-teman mohon dimaklumin teman-teman, jangan kalian hina tuh bagaimana. Waduh. Oke, di sini juga tempat miningnya mungkin ya teman-teman. Kita lihat ke bawah dan enggak kayaknya enggak sih. Oke, dan tempat mining sama aja. Kita naik ke atas lagi. Oke, kita naik ke atas dan di mana lagi? Oke, ini menara kembarnya teman-teman. Ini sangat mantap banget teman-teman. Lihat, waduh, keren teman-teman. Ini, waduh, kita coba naik ke atas ya teman-teman. Oke, di sini, aduh, susah banget nih naik. Kita terbang aja. Ini juga kreatif kan? Oke, kita naik. Waduh, iyap, naik di atas sampai di atas sudah nyampe. Waduh, ini, oke, maaf Bang Isan, hancur ya. Maaf ya Bang Isan. Saya perbaiki lagi tapi ya. Oke, kita perbaiki. Mana kaca gelas. Oke, ini gelas. Oke, sudah baik kan? Jangan marah kalian. Oke, dan ini waduh keren banget ya teman-teman. Waduh, kalau lihat dari atas begini keren anjay. Oke, lalu di mana? Oke, di sini ada portal Nether-nya ya teman-teman. Portal Nether. Waduh, keren banget ini teman-teman. Dari cobblestone ya teman. Ini kayak master cobblestone ya teman. Rata-rata cobblestone semua aja. Oke, dan ini waduh kapak dua besar ya teman. Dan ini sudah. Oh, di sana teman-teman. Polar bear. Oke, gue mau lihat polar bear-nya teman. Di waduh ini apa sih di atas ini? Waduh kayak waduh. Oh, coba gue lihat dulu teman. Waduh, ini kok bisa gini anjay. Waduh, di atas pulau ada pulau lagi anjay. Waduh, hancur tapi saya ini tuh. Oke, yap. Mana polar bear-nya? Oke, halo polar bear. Oh, ini dia teman-teman polar bear-nya. Waduh, dia perasaan ada dua itu. Tinggal satu ini. Waduh.
Oke, nggak masalah. Jangan-jangan nyemplung kemarin, man. Oh, nggak, saya kira dalam. Oke, lalu di sini ada apa ya, golem apa namanya, aduh jadi lupa gue anjay. Ini yang bikin-bikin es ya teman-teman, jadi dia nanti Abang Isan ambil gini dan mereka Abang Isan ambil lagi. Lalu mana ya, kayaknya sudah semua ya teman-teman. Jadi kacau ini teman-teman showcase-nya. Waduh Bang Isan, maafin saya ya Bang Isan. Waduh, kandang wolf yang baru di mana ya? Ngomong-ngomong kayak perasaan sudah ada kandang wolf yang baru, teman. Kita cobain ya, muter-muter dulu barangkali ada yang kelewat. Waduh, gawat nih kalau ada yang kelewat. Oh, di sini, teman-teman, kandang wolf Bang Isan yang baru. Oke, ini sangat mantap, teman-teman. Oke, kita buka dulu dan di sini, waduh, pada nonton, bro. Ini ngapain? Di sini ada Luna, Donald, dan ini siapa ya? Oke, belum dikasih nama ya, teman-teman. Mereka lagi ngapain sih mandang-mandang satu keluarga? Waduh, mandangin keluar. Kalau di MCP MCBC-nya di sini ada apa itu? Kayak ada kayak makanan-makanan di dinding begitu ya, teman-teman. Waduh. Ini mana keren banget lagi world-nya. Dan saya kayak hancurin, kayak ngerusak jadinya anjay. Oke, lalu di mana? Oke, kayaknya sudah semua ya teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, teman-teman, saya minta maaf. Sebelumnya saya minta maaf. Saya ngerasa kayak ngerusakin ya teman-teman. Jika kalian gak suka, kalian komen di bawah ya teman-teman. Jangan di dislike teman-teman, di like ya teman-teman, supaya saya bisa bikin-bikin video lagi. Kalau kalian suka saya showcase, kalian tinggal ketik di bawah ya teman-teman. Komen di bawah saya showcase mapnya siapa lagi ya teman-teman. Tapi kalau kalian gak suka ya gak usah lagi ya teman-teman. Saya waduh ngerasa bersalah banget ini showcase Bang Isan Karis mapnya teman-teman. Waduh, ini kayak menyesal saya rasain teman-teman. Oke, kalian tinggal komen di bawah ya teman-teman, saya lanjutin showcase map-map yang lain atau gimana ya teman-teman. Oke teman-teman, thanks for watching. Jangan lupa like-nya ya teman-teman, jangan di omelin teman-teman. Oke, see you again.